الحمد <applause> لله Al Fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nasrahul mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darini ya, amin. Anabi Burdata Al Ansori radhiyallahu Anhu Kola Sami Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam Ayakul Dilihatkan dari Abi Burdah Al Ansori radhiyallahu Anhu Beliau berkata bahwa saya mendengar Rasulullah bersabda Rasulullah bersabda La yujladu fauqa Ashri Jaladatin Illa Fi haddin Min Hududillahi Azza Wajalla <tuh> Tidak boleh Mencambuk seseorang Dicambuk artinya berarti ada orang yang mencambuk Di atas atau lebih daripada 10 cambukan Kecuali dalam Satu hukuman diantara hukuman-hukuman Allah <tuh> Satala, Salah satunya yang boleh dicambuk Adalah orang, perempuan yang Berzina wairu muhson Zina itu ada dua ada zina muhson, ada zina wairu muhson. Kalau zina muhson, yaitu orang yang punya suami, perempuan punya suami atau laki-laki suami, punya istri, kemudian berzina, maka itu namanya zina muhson. Hukumannya apa? Ucamannya, hukumnya ada ranjam. Ranjam itu dikubur di tengah jalan, setengah badan, Disiapkan batu kanan kiri setiap orang lewat disuruh melemparkan batu. Bahkan kalau Imam Abu Hanifah hukumnya wajib melempar. Jadi kalau lewat situ nggak apa nggak melempar dosa. Kalau nggak mau melempar jangan lewat situ. <tuh> nah ini hukum apa hukuman. Kemudian kalau yang dicambuk adalah zina rumuhson Perempuan maupun laki-laki yang berzina, yang belum punya pasangan, belum punya suami, belum punya istri, maka kalau sampai terjadi perzinaan, hukumannya dicambuk seratus kali cambukan dan diasingkan satu tahun. Kemudian, orang yang minum arak itu juga dicambuk serat apa 80 ya 80 kali cambukan. Itu yang satu kali kalau kalau minum lagi ya dicambuk lagi sama dengan perempuan yang berzina ada lagi dia cambuk lagi. Begitu pula orang yang menuduh ya. Menuduh kodab, menuduh orang baik-baik menuduh melakukan berzina itu juga wajib dicambuk 80 kali cambuk. Yang menuduhnya ini. Kalau yang dituduhnya benar, iya, ya berarti nggak dihukum. Tapi kalau yang dituduhnya tidak melakukan kemudian menuduh, itu namanya kozab. Maka yang menuduh dicambuk 80 kali cambuk. Selain itu tidak boleh mencambuk seseorang, itu maksudnya begitu. Rasulullah bersabda yang an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul kata sahabat Abu Hurairah saya mendengar bapaknya Qasim yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mangqadha fa mamlukahu huwa wabariun mimma qala julida yaumal qiyamah illa yakuna kama qala Siapa yang menuduh hamba sahayanya melakukan berzina padahal hamba saya itu bebas atau tidak melakukannya gitu bari un mimakola bebas dari apa yang ucapkan oleh orang tuannya tadi dalam kata lain si hamba saya tidak melakukan maka sayid atau tuannya yang menuduh itu wajib dicambuk 80 kali cambukan belum lagi nanti di hari kiamat juga uh, dia mendapatkan dosa yang seperti apa yang ia ucapkan. kalau menurut berzina dia dapat dosa dina, zina, zina itu. makanya ucapan ini di alam kubur yang terbanyak disiksa disebabkan lisan. oleh karena itu lisan itu dijaga, jangan gampang mengucapkan hal-hal yang tidak baik pada orang lain. Belum tentu yang dilihat oleh kita tidak baik di mata Allah justru baik di mata kita baik malah justru di mata Allah adalah tidak tidak baik. Kalau orang tahu sadar hal ini, insya Allah nggak akan timbul sombong. Kalaupun punya tugas itu hanya sekedar tugas menyampaikan apa yang apa tugasnya tapi di mata Allah nggak ada yang tahu kecuali Allah makanya ada kamin mashurin bainan nas banyak sekali orang yang terkenal di hadapan manusia tapi walai salahu kimatun inda Allah di mata Allah nggak ada harganya sama sekali kata-kata nggak ada kimah, nggak ada harganya, berarti nggak ada papanya. Apa Walaupun di dunianya dikenal di hadapan banyak manusia. Ada lagi fikuli arba'ina waliullah. Setiap ada 40 orang pasti ada kekasih Allah, ada yang disayang oleh Allah pada waktu itu. Setiap ada orang 40 pasti ada yang disayang oleh Allah. Kalau berjamaah tadi ada 40 itu pasti ada kekasih Allah. Dan itu dirahasiakan, belum tentu orang yang terkenal. Sering saya sampaikan, maaf, belum tentu orang yang dikenal, yang, yang hebat, yang alim, belum tentu. Saya katakan sekarang, misalkan nih, belum tentu saya. Gak ada yang tahu kecil Allah, mungkin di antara bapak-bapak yang pada saat itu sangat ikhlas. sangat ikhlas sehingga dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya. belum tentu orang yang di depan yang dikenal yang hebat yang pandai belum tentu. Oleh karena itu nggak boleh sombong. Kalaupun saya ini seperti ini hanya tugas karena saya punya ilmu yang wajib disampaikan. Berlugu ani walau ayah kata Allah sampaikan dariku kalau ngerti apa yang telah dipelajari sampaikan walaupun cuma satu ayat itu saja soal soal kemuliaan soal apa menjadi kekasih Allah itu adalah hak milik Allah yang menentukan oleh karena itu tidak gampang tidak boleh gampang menuduh orang lain walaupun melakukan sesuatu kalau apa yang tidak baik jangan menuduh bahwa dia orang yang tidak baik apalagi menyebut ahli neraka Gak ada yang tahu, ya. Hanya Allah. Kalau ada yang melakukan kesalahan, tinggal ingatkan, diingatkan. Sisanya itu adalah hak Allah. Ini jadi seperti ini tadi, itu. Maka oleh karena itu, maaf barangkali ini kan banyak sekarang ini ya barangkali ada diantara bapak-bapak juga menyengajarkan menyampaikan ilmu pada orang lain hanya tugas menyampaikan soal dapat tidak dapatnya ilmu urusan Allah dapat Hidayah dan tidak hidayahnya juga urusan Allah Oleh karena itu nggak boleh marah eh, kalau jadi guru itu jangan begitu orang yang nggak ngikutin memarah itu urusan dia dengan Allah yang penting kita sudah menyampai menyampaikan Udah, gitu aja itu ya kalau mengharapkan orang baik semua memang harus nah, tapi tetap tidak ada yang mampu inna kalatah di man allah ya di mayasya tidak ada yang bisa menunjukkan seseorang kecuali Allah nah, kecuali Allah yang bisa menunjukkan cuma orang dapat petunjuk itu pasti akan ada pelantara, ada lewat lewat zaman sahabat lewat Rasulullah ya. Sekarang lewat para ulama. Cuma dia, cuma pelantara tapi tetap yang menunjukkan adalah Allah. Dan di, kita disuruh oleh Allah suruh bersyukur. Bersyukur kepada Allah ataupun bersyukur kepada pelantara kita lahir dari orang tua itu kita dari Allah yang menciptakan Allah tapi pelantarannya kedua orang tua kita suruh bersyukur bukan hanya kepada Allah saja tapi juga kepada orang tua kita punya mendapatkan ilmu atau melaksakan ibadah bisa rajin ibadah itu bersyukur kepada Allah juga bersyukur kepada yang menyebabkan rajin ibadah karena kata Rasulullah malam yasykurin nas lam yashkurillah Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia sebagai pelantara, maka sama artinya tidak bersyukur kepada Allah. Sehingga ashkurun nas linnas, naslillah, nas lillah, Orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling banyak bersyukur kepada manusia. Diulangi, hadis mangkot tapi ini jangan gampang menuduh orang lain karena ada hukuman tuduhan itu. Ya ada had. Anas bin Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda la yazalul mu'minu fi fushatin min dinihi malam yusib daman haraman. Tidak apa tidak hentin -henti atau senantiasa orang beriman itu dalam keluasan, kemudahan dalam agamanya selama dia tidak menimpakan darah yang haram. Artinya membunuh daman haram itu kan membunuh yang tidak punya hak dibunuh. Karena ada yang boleh dibunuh yaitu zina, muson, kita melempar batu jadi mati itu tidak berdosa. Boleh, Kemudian apa tuh namanya termasuk orangnya membunuh kemudian dibunuh lagi di, kisos itu juga yang membunuhnya tidak dosa kalau yang tidak sama itu adalah berarti haram ya Layas artinya apa kita tidak boleh memberikan luasa memberikan kemurahan atau memaafkan ya tidak menjalankan hukum. Kalau hal yang lain-lainnya itu kita harus fushah, harus gampangan ya siru walatu asiru. Mudahkanlah agama itu jangan mempersulit. Kata Rasul ya, ya walatu asiru. Permudah, jangan mempersulit. Ya sukanya itulah silahkan. Nah, contoh yang suka kunut silakan yang nggak kunut silakan itu mudah nggak usah dipersulit itu yang kunut ngomongnya harus kunut nggak sah kalau nggak kunut yang nggak kunut ngomongnya yang kunut nggak apa bid'ah lagi yang Rasulullah juga melakukan gitu. itu itu nggak namanya nggak fusah namanya ya silakan saja yang Rasulullah itu lain ya apa itu <tuh> Jadi Rasulullah setelah kunut Nazilah berhenti dalam satu bulan karena ada sihir Rasulullah tuh setiap waktu. <tuh> Tapi begitu sudah berhenti sihir-sihirnya sudah nggak ada enggak habis maka Rasulullah berhenti kunutnya. Tapi berhenti itu yang setiap waktu wa amma falam yazal yaknutu hatta dunya. Adapun sholat subuh itu Rasulullah tidak putus kunut sampai beliau meninggal meninggalkan dunia. Nah ini di Bukhari juga ada. Di ada Bihakinya aslinya apalagi. Nah, artinya apa? Ya artinya silakan saja Imam Syafi'i pakai hadis itu, Imam Abu Hanifah yang dan yang lain tidak pakai hadis, pakainya hadis pokoknya berhenti tapi menurut saya kalau mengikuti Imam Abu Hanifah atau Imam apa tuh nama yang lain berhenti itu apa elatnya kunut. Ada nazilah, ada musibah, bencana. Berarti sekarang wajib kunut setiap waktu kalau mengikuti Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena bencana sekarang macam-macam terus-terusan, kan gitu loh. nggak berhenti-berhenti apalagi kan itu kaitannya dengan orang Islam bukan orang di sini saja. Itu. Jadi lebih le, uh, lebih ringan sebenarnya lebih ringan Imam Syafi'i cukup apa artinya yang subuh doang nah, itu. pun semuanya baik si Imam Syafi'i itu adalah cuma berkaitannya dengan sunnah dan tidak sunnah, bukan wajib dan haram. Ya, yang kunut tidak wajib, yang tidak kunut tidak jangan mengatakan haram. Yang kunut jangan mengatakan bahwa kunut itu wajib. Yang tidak kunut, jangan mengatakan yang kunut itu adalah haram. Itu namanya fushah. Agama itu luas, agama itu gampangan. Tidak, ya siru asyo, jangan mempersulit. Silahkan enaknya bagaimana. Itu. Selama tidak ber, keluar dari jaru-jaru syariat. Selama tadi. Ini kembali. <tuh> Makanya ganjangan gampang menuduh orang lain. Jangan gampang menduduk orang lain sesat kalau belum baca belum banyak baca ilmu-ilmu hadis. Kutubus sitanya semua dibaca. Anak hadis itu banyak sekali berbeda-beda. Kenapa? Apa Rasulullah pelin Bukan pelin Ya itu tadi mudah dan dilihat apa sih Contoh. Firro minal majadum kama Tafiru minal, minas apa minal asad, Larilah dari orang yang penga, penyakit kusta seperti kamu lari dari singa. Kalau ada singa kita lari men, apa, menyelamatkan diri. Kalau ada orang penyakit kusta kita jauh karena takut menular. Berarti itu menunjukkan bahwa penyakit itu ada yang menular menurut hadis itu. Huh? Tapi dalam hadis yang lain. La adwa wala wala hamata wala Tidak ada penyakit menular. Semua ada penyakit dari Allah. Bukan dari orang yang sakit. Tidak ada burung bunyi pertanda ada kematian. Tidak ada bulan sabar itu bulan sial. Bulan itu semuanya sama tergantung orangnya yang melakukannya. Itu artinya penyakit nggak menular itu bertentangan itu untuk fushah tadi untuk ya jangan ya siru eh jangan untuk asiru ya siru wala tu asiru kenapa Rasulullah bisa begitu karena Rasulullah berkata firro pada orang yang imannya lemah karena kalau dia nggak lari nanti kalau dia kena penyakit akan menyalahkan yang sakit berkata kepada la adwa tidak ada penyakit mular berkata kepada orang yang kuat imannya kalau dia sakit nggak akan menyalahkan yang dia tahu bahwa semuanya dari Allah nggak akan menyalahkan yang sakit nggak akan mengatakan tulak saya keturunan dari kamu tidak akan kenapa karena tahu bahwa semuanya penyakit dari Allah itu artinya asiru walatu asiru dan masih banyak contoh-contoh itu ucapan-ucapan makanya dalam ahli hadis itu ada kalau ada hadis bertentangan secara zuhirnya harus aljamu, nggak bisa aljamu, harus apa tuh apa majruh tarjat marju atau kalau ada at lagi ada nasi mansuh itu. Ya. Gitu. Jadi jangan begitu tahu satu hadis langsung sudah itu itu aja terus diulang-ulang, ya. nggak nggak melihat hadis yang lain. Itu. Ah kembali ini jadi kalau walhasil kalau kaitannya dengan hukuman nggak boleh fusah, nggak boleh gampangan, tegakan, tegas gitu, gitu Rasulullah. Tapi kalau kaitannya bukan dengan had dengan itu ya suruh Rasulullah rasul ya siru saja, permudah saja ya. Apalagi yang kaitannya dengan sunnah-sunnah yang suka lakukan silakan enggak ya sudah Jalan yang lain, ada suka yang lain. Jangan yang lagi senang baca Al-Quran, menyalahkan orang yang lagi baca tahlilan atau lagi wiridan. Yang lagi wiridan jangan menyalahkan yang baca Al-Quran semuanya. Silakan pilih, bu. boleh senang baca Al-Quran, baca Al-Quran. Senang apa, apa, wiridan, sholawat, sholawat. Itu semuanya perintah semua. Cuma Imam Syed Abdul Al-Haddad Ba'alawi itu beliau lebih suka gado-gado. Apa gado-gado itu? Ya campur ya Al-Qur'annya jangan mentang mentang soal sampai nggak mau yang lain. Quran dibaca, zikir dibaca, sholawat dibaca, semua walaupun dikit-dikit ada dicampur semuanya gitu. Salat ininya juga salat sunahnya, puasanya semua gitu itu Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu maqala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam malil miqdad idza kana rajulun mu'minun yukhfi imanahu ma'a qaumi kufarin fa adhara imanahu fa qatalathu kunta anta tukhfi imanaka bi min Rasulullah bersabda kepada Mikdad, kalau ada seseorang mukmin Merahasiakan imannya di antara kaum kafir, karena berada di daerah di orang-orang banyakkan orang kafir, dia merahasiakan kemudian dia memperlihatkan imannya, tapi akhirnya dibunuh fakota latu. Fakadhalika ida kunta anta tufi imanaka bimak kata Begitu pula seperti halnya kamu dulu ya, merahasiakan imanmu di Mekah ya, sebelum memperlihatkan banyak ya. bahkan sampai ada apa yang apa ada riwayat bahwa Abu Thalib juga merahasiakan keimanannya ya. Pamannya, kalau misalkan nggak beriman, bagaimana membela mati-matian? Siapa mau dibunuh sama orang kafir. Siapa yang berani melangkai berani membunuhkan langkai aku dulu. Orang-orangku orang kafir kures para takut sama Abu Talib. Abu Talib membela mati-matian. Ya. Berarti Prabu Siliwangi ada ada apa sejarah katanya murtad lagi kan gitu. Setelah ber, setelah beriman masuk Islam kemudian murtad lagi. Tapi dalam cerita keluarga dari turun temurun itu sebetulnya Prabu Siliwangi cuma merahasiakan saja di, karena saudara saudaranya yang masih ini jangan sampai pada apa untuk mempersatukan keluarganya jangan sampai pecah belah ya jadi tidak memperlihatkan imannya seperti pertama yang dihujat oleh keluarganya itu ini. zaman Rasulullah ini banyak banyak yang merahasiakan imannya di Mekah itu karena tadi ada orang yang begitu ini dibunuh gitu apakah boleh selama tidak disumpah selama tidak ini boleh-boleh aja kecuali kalau kamu beragama apa harus tegas kalau misalkan saya pengen menyelamatkan ngomong, -ngomong seperti apa yang diucapkan nanti berarti bukan udah keluar dari Islam saya bukan Islam itu udah dianggap bukan Islam kalau sampai di apalagi sampai bersumpah ucap apa yang diusapkannya itu terjadi tapi kalau nggak di nggak ditanya nggak namanya iya nggak apa-apa ya, ya, boleh-boleh saja orang bahkan kita punya ilmu juga wajib disembunyikan kecuali kalau diminta Kayak, kayak sekarang namanya saya diperlihatkan, disampaikan kan ada ilmu. Tapi kalau misalkan di jalan di mana-mana nggak yang ya disembunyikan nggak diem aja. Walaupun misalkan ada orang uh, apa namanya berlagak pinter ya saya diem nggak begitu. Coba bahkan bahkan sering saya berjalan dengan uh, murid saya yang lebih gagah lebih enak lebih di apa dianggapnya kiainya yang gitu nah, itu karena memang harus dimiliki, kan. kecuali kalau kayak begini lagi diminta menjelaskan baru diperlihatkan namanya membacakan kan gitu jadi jangan jangan kalau punya ilmu jangan setiap di pasar di mana-mana kan itu Beda dengan amar ma'ruf mungkar, kalau amar ma'ruf itu harus, misalkan, manroa mungkaron, goir, biadih, au, bilisaniah, au, bikolbib, bawaan, iman. Melihat kemungkaran, di mana saja wajib merubah, artinya wajib menegur. Ya. Kalau punya kekuasaan, sebagai RT, ya. manfaatkan kekuasaan RT, RW, dan sampai presiden. Kalau nggak kepuasan ya lidahnya, ya, yaitu nasihat seperti para ulama, ustad. Nggak punya dua-duanya ya wah, lu udah lemah iman enggak banget ya, diem saja. Ya tapi apapun iman dalam hati saja ingkar nggak suka dengan itu, gitu. jangan setuju. Ini kembali. Ah, An Nabi An Abdullah Ibnu Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mar Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma man hamala alainal silah falaysa minna Siapa yang membawa pedang maka bukan umatku ini harus ada jangan langsung sret terlek, terlek yang dimaksud hadis ini siapa yang membawa mengayun-ngayunkan kepada orang sesama muslim dalam hadis yang lain pakai golok pakai kepedang ya, hanya gara-gara apa saja bertengkar terus langsung bawa golok itu bukan umatku yang sempurna kata Rasulullah artinya tidak boleh ya. kita sesama muslim tidak boleh gampang main bawa golok hanya gara-gara urusan kecil. Walhasil tidak boleh saling membunuh itu ada adat yang apa tuh namanya ya sebetulnya kalau kalau bisa di, dihapus adat yang begitu itu saya pernah diajak temen di apa di Madura ya ada satu kampung satu daerah apa saya lupa dulu desa waktu tahun 80-an ya saya di diajak sama teman dari Madura ke, ke rumahnya di sana jadi kalau kata adatnya kalau bertamu itu sulitnya ditaruh di depan. Loh, kalau kata saya itu berarti nantang. Bukan justru kata di sana kalau misalkan nggak enggak apa kalau enggak raut sulit malah dianggapnya sombong kata lo. Kok begini kata saya adat gitu. Jadi harus lho. makanya begitu saya ke sana itu dibilang apa dia bilang ini apa anu, anu dari Cirebon dia tahu bukan orang sini maksudnya nggak bawa curit gitu loh kenapa emang kalau enggak dia kan gitu langsung bawa ditaruh oh adat begini kata saya itu kalau kata Rasulullah man hamala sa minna itu kan ya namanya langsung dari mana, langsung bertamu langsung trot lidit depan trot lidet, itu kan kalau di kalau yang secara Islam ini kan nggak boleh itu kan nggak boleh begitu sama dengan menakut-nakuti Bukan kalau di sini justru, justru sebagai penghormatan, nah, itu. Nah, adatnya kan begitu, kata ya. dia gitu. Nah. kecuali kalau orang lain, orang jauh, gitu. orang orang nggak ngerti. Ya. Makanya saya, makanya saya begitu saya dibawa sama saudara sana, dibilangin bahwa tidak semua Madura ya itu ada satu, berapa, beberapa wilayah ya. Tidak semuanya. Kalau di apa Keholil Madura, sering saya itu ya enggak bangkalan itu. Nah, Ki Madura itu dari apa bapaknya masih ada keturunan dari Sunan Gunung Jati. Ya. Jadi Sunan Gunung Jati itu anaknya menyebar. Nah, ada yang kawin dengan apa namanya Rade apa Sultan Agung. Ada yang kawin dengan anaknya apa Sunan Giri. Ada yang kawin dengan apa namanya Sunan Kalijaga. Gitu. Itu termasuk di Sarang itu saya sejak saya baca sejarahnya itu masih leluhurnya masih ada ke, per, apa Sunan Gunawi dari pihak ibu, sun, dari pihak bapaknya dari Sunan Giri. Di Sarang. Nah kembali An Abdullah radhiyallahu anhu kunin nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu damu mriin muslimin yasyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihdasalatsin. Tidak halal darah seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya tidak boleh atau haram membunuh orang yang orang Islam asal sudah mengucapkan Orang ngaku Islam ashadu Allah, walaupun maaf, walaupun misalkan tidak melaksanakan, tidak sholat, selama dia sudah mengucapkan syahadaten itu kita tidak boleh membunuhnya. Kecuali kalau melakukan tiga hal, walaupun dia mengucapkan syahadaten Islam, kalau membunuhkan tiga hal maka boleh dibunuh. Siapa? an-nafsu bin nafsi. Orang yang membunuh orang lain. Ya. Maka yang membunuhnya itu boleh dikisos. Kisos itu apa? Dibunuh. Kisos itu begini. Sesuai dengan melakukannya. Kalau dia memotong jari-jari, ya dipotong lagi jari-jarinya. Dia melukai, memotong telinganya, hukumnya dipotong telinga Ya, kalau sampai mati ya di, sampai dibunuh juga gitu, sampai mati lagi gitu. itu namanya kisah anafsu. Jadi yang membunuhnya tidak berdosa. Ini tadi udah kan. Yang kedua asayib azani az yaitu zinamuson janda yang berzina maksudnya yang punya suami atau yang punya istri berzina yang disebut zinamuson maka hukumnya diranjam. Ya. Itu diranjam itu dikubur berkali-kali saya sampaikan dikubur tengah jalan wajib dilempari batu oleh orang yang lewat berarti mati gitu sampai mati maka yang melempari batu sampai mati itu tidak berdosa wal farik lidinihi dan awal awal mu farikulidinihi dan yang bermemisai agamanya maksudnya pamurtad murtad kalau ada orang murtad itu hukumnya kalau sampai ada orang yang membunuh orang murtad itu boleh ya artinya tidak berdosa Cuma tentu saja tidak bisa kalau di Indonesia kalau membunuh pasti dibu dihukum dipenjara, walaupun alasannya dia membunuh orang murtad itu kan ada ada aturan itu nah, yaitu uh, begitu pula ini tadi an subinasi wasai wal mufarik lidinih ya. Tapi mufarik lidi ini juga tidak semua yang murtad itu boleh tapi at -tarik jamaah yang menentang meninggalkan jatuhnya dia begitu sudah murtad malah memusuhi orang Islam itu baru boleh dibunuh. tuh yang sering di ini tuh boleh tuh yang asalnya Ustadz jadi pastor menjelek jelekan Islam itu hukumnya boleh dibunuh secara hukum Islam tapi kalau di Indonesia di sini kan apa ada hukum negara ya enggak enggak boleh sembarangan lah kalau bunuh berarti nanti di dipen, penjara gitu. Nah ini orang-orang yang aliran-aliran keras ini begitu dapat hadis ini langsung saja. <laughs> ya silakan kalau siap di penjara. Wah ini kan murtad, udah jelas itu menghina agama itu kan harus dibunuh ya gitu. itu. Kita ini, nih, maaf, ada hadis betul, ya, betul. Rasulullah itu, kalau dihina, dirinya gak pernah membalas. Tapi, kalau dihina, agama beliau langsung marah, membalas. Tapi, bukan berarti membalas itu langsung membunuh, ya, jangan dengan. Jangan diartikan kayak itu langsung katanya agama dihendakkan. Kenapa enggak apa pada diam saja orang Islam? Ya terus bagaimana? Ya kita enggak rela tapi kan ada aturan. Rasulullah pun siapa itu yang ahli syair? Kaab, siapa itu? Saya lupa namanya itu. Itu kan mencela mencaci maki bukan hanya mencaci maki Rasulullah, mencaci maki agama. Agama Islam, Sahabat, semua udah geram. Pengen kalau ketemu, dibunuh, dia takut bersembunyi terus, dikejar-kejar oleh sahabat. Kalau ketemu, dibunuh oleh sahabat. Tapi begitu, apa tuh namanya? Dia pakai sorban, apa -apa pakai seludung, pokoknya berlimut. datang, pengen ketemu Rasulullah. Begitu, pengen ketemu Rasulullah. Oleh-oleh uh, sahabat mau dibunuh, begitu dengar suaranya, itu kata Allah hey "Hai Umar, hai hey, yang lain, jangan kau bunuh." Tuh. Ternyata kedatangannya bukan untuk menghina, tapi justru untuk minta maaf masuk Islam. Dari situ mulai memuji Islam. Banyak contoh-contoh pada zaman Rasulullah yang menghina agama itu ada yang pengen membunuhnya oleh Rasulullah dilarang. Kecuali dalam peperangan, kalau dalam peperangan ya wajib kalau nggak membunuh ya diterbu, terbunuh beda. Ya. Rasulullah menyemangati pokoknya kalau dalam peperangan selama tidak mereka tidak menyerah bunuh, tapi kalau udah menyerah juga nggak boleh pernah so apa. Ada salah, ada seseorang yang mau di, dikejar-kejar kalah tuh dikejar-kejar oleh ya, sobat Umar mau dibunuh dia mengucapkan ashadu alla ilaha illallah. mau tetap saja mau sahabat Umar ah ini cuma melindungi aja bukan niat masuk Islam kata kata Rasulullah ya Umar, ndak tinggalkan jangan kau bunuh dia cuma pura-pura itu urusan Allah hati urusan Allah bukan urusan kamu Lalu lahirnya udah mengucapkan ashadu alla kita apa tidak boleh kata Rasulullah urusan hatinya urusan Allah nanti itu jadi siapa yang menuduh bahwa Rasulullah kejam hmm, Rasulullah luar biasa agama Islam agama yang santun kalau yang ngerti asli asli semuanya yang anukan silakan silakan baca hadisnya lengkap jangan cuma yang kayak begini ini tadi wal mufarik at di jamaah itu maksudnya kan boleh kalau sampai artinya tidak berdosa kalau sampai sudah terjadi membunuh tapi bukan berarti kita disuruh membunuh disuruh dalam fikinya dengan hadis ini suruh bertobat dahulu diajak bicara baik-baik nah, sudah terus sampai baru terakhir kalau dia masih tetap saja barulah boleh Jadi ada adat tata caranya jangan langsung begitu ada hadis ini langsung dibunuh saja ada di daerah mana itu? Daerah. Jadi ada ada laki-laki yang apa namanya? Dia menemukan hadis kalau ada laki-laki yang melakukan homo boleh dibunuh. Nah, begitu dia ada langsung dibunuh juga. Nah, ini jadi jangan langsung ya, jangan men, ditelan mentah-mentah baca hadis itu makanya dalam Islam itu ada namanya madhab yang udah mengelola udah di apa namanya bermacam-macam saringan jadi diolah hadisnya oleh imam empat imam abu Hanifah imam malik imam syafi'i dan imam ahmad bin Hambal itu itu beliau-beliaunya -beliau udah ahli segala-galanya bukan ahli hadis saja ya itu Nah, sering saya sampaikan, ini hadis dipakai oleh imam ini, dipakai oleh imam ini, itu maksudnya biar jangan, biar jangan jadi kaku. Kan banyak ada orang yang fanatik. Fanatik hanya agama, tidak boleh fanatik dalam hal. Yang... Nah, kembali. Inna abu ghodo, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abu ghodo nasi ilallah salatah mulhidun fil haram wa mubtagin fil islam sunnat al jahiliyah wa mutallibun damam ri'in bigori hakin yuhri damah. sesungguhnya manusia yang paling dibenci oleh Allah ada tiga pertama yang melampaui batas dalam hal yang haram makan makanan tidak hati-hati makan barang-barang haram. Kemudian yang namanya harta orang dianggapnya hal biasa, itu namanya mulhidun fil Tanah orang diserobot dianggap biasa, mulhidun fil ya. Mempermainkan membuat industri hukum ataupun namanya uh, hukum dipermainkan itu mulhidun fil haram. Ada orang salah dibuat jadi benar, ada orang benar dibuat jadi salah. Itu namanya mulhidun fil haram. Banyak sekali sekarang ini. Siapa ya tentu saja yang punya kekuasaan mulhidun fil haram itu hanya orang yang punya kesan. Kalau nggak punya kesan nggak mungkin bisa melakukan. Nah, tanah ngambil tanah orang lain pasti akan di dia masukkan penjara kalau orang yang punya kekuasaan. Nah, kalau punya kekuasaan, dia gak bisa. Dia. Kan banyak ya, kasus-kasus yang jangan kan punya rakyat, punya pemerintah saja, gak kalah pemerintah sama seseorang yang apa tuh namanya menguasai tanah, hanya punya backing di atas. Kata pengadil, kata yang mengadilinya, dia punya orang gede, kan begitu. Mulai hidup haram itu pasti punya kekuasaan. Allah paling benci pada orang-orang seperti itu. Wamu mutagin fil islam al jahiliyah. Orang yang mencari sunnah-sunnah jahiliyah atau perilaku orang jahiliyah di dalam Islam. Islam tapi perilakunya kayak orang jahiliyah. Bahkan saya maaf, yang namanya... KB juga kan sebetulnya itu anu jahiliyah zaman jahiliyah itu dia. Cuma setelah Rasulullah kan tidak boleh kan gitu. Banyak sekarang pakai sunnatul jahiliyah itu sekarang ini banyak sekali. Banyak sekali. Mubtagin jadi Islam tapi banyak perilakunya perilaku orang-orang jahiliyah. Jahiliyah itu bukan orangnya goblok-goblok bukan ya. Orang Arab pinter-pinter ada yang apa maksudnya dia tidak mentaati mengikuti syariat Islam dalam waktu itu ya atau syariat, syariat sebelumnya nah, sebelum Islam datang kan harus mengikuti syariat sebelumnya berarti pakai Nabi Isa Injil yang asli tapi ya begitu sebelum Nabi Isa pakai Taurat Taurat yang asli juga sebelumnya Nabi Musa pakai Suf Ibrahim Sebelum Nabi Ibrahim pakai sub Nabi Syis. namanya semuanya Islam. Merasakan diri kepada Allah. <tuk> Nabi Ibrahim beragama Islam. Milata Ibrahim Hanifa itu agama Islam. Cuma dulu disebutnya agama Tauhid. Mengesahkan Allah gitu maksudnya. Tidak menyekutukan. Yang paling dibenci oleh eh, manusia dibenci oleh Allah lagi adalah mutolibun damamriin. Dia mencari darah seseorang tanpa hak. Maksudnya liur kodama damah untuk mengalirkan, maksudnya membunuh orang yang tanpa hak. Maksudnya dia tidak berhak dibunuh. Katakanlah tidak berzina, tidak murtad atau yang tadi tidak dia tidak punya hukum dikisos tidak Tiba-tiba orang itu membunuhnya, maka orang itu paling dibenci oleh Allah. Itu baru satu kalau banyak. na'udzubillah ya. min dzalik. Jadi hati-hati. Membunuh baik dengan cara dengan senjata tajam ataupun membunuh dengan doa, katakanlah sihir ya. Jampe-jampe itu sama saja, membunuh. Ada orang datang ke sesu seseorang biar dia ini di kita ini, kemudian tiba-tiba dia sakit, langsung mening meninggal. Itu juga namanya sama, membunuh. Jadi, membunuh itu ada yang baik, itu dengan atau sekarang. Ma dengan suntikan, dengan racun, dengan apa saja. Ya, yang jelas membunuh tidak hanya dengan senjata tajam. Itu. Anabi radhiyallahu anhu qala sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lawit tala fi baitika hadun walam ta'zan ta'dhan lau fa khadzab fa hadab hasatin Fafako fafako ta ainahu minjunah. seandainya ada seseorang muncul di rumahmu tanpa kamu izin tanpa kamu memberikan izin artinya ada orang masuk rumah tanpa izin dengan mencurigakan membawa senjata dan sebagainya walhasil kalau ada orang masuk rumah yang niat tidak baik Begitu melihat langsung ada batu dilemparkan kena matanya sampai keluar matanya. Kok oh, fakta itu? Matanya sampai kena matanya nggak bisa melihat. Kamu nggak dosa. Maka na'alaika min junah. Kamu tidak berdosa. Nah ini. Hadis ini kalau oleh Imam Syafi'i selama belum jelas tidak boleh dulu Walaupun dia sudah jelas ngancam-ngancam, walaupun dia sudah ngocehnya ngomong macam-macam, belum boleh sampai membunuh, melemparkan sesuatu. Tapi kalau Imam Hanifah nggak perlu nunggu jelas kalau dia udah ketahuan, maksudnya jelas udah mengunuskan pedang, kalau dia nanti ke keduluan mati, keduluan <laughs> mati dulu kata Imam. Muhanifah. Ya sudah begitu dia udah nggak niat gak baik, langsung dibunuh saja itu nggak berdosa kata Imam Abu Hanifah. Secara menafsirnya hadisnya tapi sama maksudnya berbeda. Itu. Kenapa kata Imam Abu Hanifah ada hadis mengkutilah duna mali Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia mati syahid. Berarti kalau mati syahid, kalau membunuhnya enggak berdosa. Makanya dikuatkan dengan hadis ini, maka Jangan heran kalau orang Irak pada keras-keras. Karena banyak pengikut Imam Abu Hanifah. Kalau ya, kalau Indonesia kan banyak mau Syafi, jadi nggak keras. Kalau sekarang banyak yang keras karena datang dari Sono, <laughs> yang pada keluar dari Sono. Dari awal sebelum bahkan sebelum Wali Songo, ya, itu kayak Syekh Kuro itu sebelum sebelum pada Wali Songo itu Syekh Kuro di di, Cirebon namanya Syekh Nurjati itu sebelumnya di apa namanya di Jawa Syekh Subakir itu sebelum itu, itu semuanya ahli sunnah apa wal artinya yang bermadhab syafi'i kebanyakan karena ya zaman itu orang Hindu kalau ada yang keras siapapun dilawan orang Hindu banyak korban buat kirim lagi dari Turki itu 2000 untuk mati pada mati orang Hindunya hebat hebat dulu hmm. tapi dengan dengannya bangsa saya subakir atau orang-orang yang bermadhab syafi'i kan apa, lemah lembut dalam arti mengikuti dengan hadis dengan ayat wajah humbil latihiyah ahsan jadi tidak langsung haram haram enggak diikuti bahkan sampai sunan kudus sampai karena orang Hindu enggak boleh atau memuliakan sapi enggak boleh anu sapi maka enggak enggak mau korban pakai sapi Sunan Kursi itu menghormati orang Hindu biar pada akhirnya pada masuk Islam. Jadi korbannya pakai kerbau atau kambing diganti. Bukan mengharamkan korban dengan sapi, bukan Sunan Kursi. Jangan salah paham. Maksudnya karena waktu itu apa orang-orang Hindu sangat menghormati sapi, jadi tidak itu namanya bil bajalubil asan akhirnya pada masuk Islam kan bahkan sampai raja-rajanya ya, oleh para wali songo itu 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 coba kalau dengan cara keras perang dulu enggak jadi Islam di Ija, Pulau Jawa katakanlah Indonesia itu tidak ada dengan bukan dengan cara peperangan Islam dengan wajah dilhum ya ahsan siapa Maulana Ishak Raden apa itu nah Raden Paku itu kan Raja Majapahit putrinya sakit gak ada yang bisa menyembuhkan terus Maulana Ibrahim datang karena ada sayembara siapa yang bisa menyembuhkan akan dinikahkan kalau masih jaka sembuh nikah lahirlah Raden Paku atau Raden Maulana Ishak jadi nyok langsung mudah sekali Enggak ada silakan ya jangan dipelintir ya rak demak ma -merak, majapahit itu bukan bukan agama itu demak karena masih merasa masih anak cucunya masih punya ini wenang karena waktu itu majapahit diserang oleh kediri dia membela sebenarnya itu bukan tapi itu dia katanya islam menyerang kerajaan majapahit itu yang coba silakan baca yang benar ya sejarahnya bukan menyerang itu justru membela karena itu masih ada ke, uh, uh, masih namanya Raden Fata masih keturunan Majapahit tiba-tiba Majapahit diganggu oleh Kediri Kerta Jasa apa namanya itu. Terus kan akhirnya di itu di pelintirnya katanya kan waktu itu kan Raden Fata udah Islam udah mendirikan kerajaan di Demak jadi kembali itu Islam di Indonesia, Islam masuknya dengan damai. Jadi jangan bikin huru hara, ya. jangan bikin uh, kekerasan di Indonesia ini. Jangan dianggap lembek. Ini kan menuduh orang-orang kita, orang-orang Islam di Indonesia, ulama, -ulama Indonesia dia kata lembek-lembek. Enggak lembek, enggak apa, karena melihat eh, itu juga Rasulullah seperti itu. Eh, itu. Ah kembali pada hadis anibni Mas'udin radhiyallahu anhu Qala qala rajulun ya Rasulullah ada seorang laki-laki berkata wahai Rasul anu khadhu bima amilna fil jahiliyah qala man ahsana fil Islam lam yu'akhad bima amila fil jahiliyah wa man asa'a fil Islam yu'akhadhu fil awal awal akhir Ada seseorang Rasul Kal, apakah kami akan disiksa? Apakah kami akan dihukum apa yang telah kami lakukan pada zaman jahiliyah setelah masuk Islam? Nabi berkata, "Tidak. Siapa yang masuk Islam dengan baik Islamnya, dia tadinya melakukan di zaman jahiliyah melakukan suatu yang jahat tidak dihukum. Tapi kalau sudah masuk Islam dia melakukan, maka dihukum. Contohnya gini. Pada waktu belum Islam dia membunuh dia berzina, dia merampok. Begitu masuk Islam enggak di enggak dikisos, enggak dihukum di melakukan itu tidak ada udah. Tapi begitu dia masuk Islam masih melakukannya, maka barulah dihukum. Artinya hukum Islam tidak menganukan hukum orang lain. Jangankan apa orang lain yang bukan Islam, yang sudah masuk Islam yang tadinya melakukan saja udah dibebaskan tidak perlu dihukum Bahkan dalam hadis yang lain apa man ahsana man eh, ahsana al-islam jadi dia mat eh, man man dakhala al-islam mau ahsana islamahu siapa yang masuk Islam kemudian dia apa terbagus Islamnya maka semua mai Islam semua dihapus dosanya. Sebelumnya itu termasuk Amar bin As, Rasul, apakah kami kalau masuk Islam kami akan karena kami telah memerangi engkau, kami akan dihukum? Apa kata Allah? Ya Amar bin As, atalamu annal Islam di muma qoblah. Islam itu bisa menghancurkan yang sebelumnya. Artinya kalau sudah masuk Islam, berarti dosa-dosa apapun sebesar apapun semua hancur. Makanya ya adimu berarti rontok udah udah gak ada sama sekali. Hancur. Begitu pula annal haji ya di makoblah. Ibadah haji juga bisa menghancurkan dosa-dosa yang sebelum ibadah haji. Nah, dan tidak boleh ada orang sama, jangankan tadi orang, orang lah, tadinya orang tidak benar, tidak baik, banyak dosa, bertobat. Kata Rasul, jangan kamu jangan mengolok-olok orang yang sudah bertobat. Lu dulu kamu begitu nggak boleh. Jangan melihat yang dulu, melihat yang seka, sekarang. Oh. Nah. kalau orangnya itu orang ini maka bisa kembali lagi. Nah ini tadi. Jadi sudah bahkan uh, inilah jadi silakan hadis-hadis yang jangan cuma hadis yang keras iya memang benar ada hadis yang keras tapi harus disaring dulu karena ada hadis yang lain yang mengimbanginya ya. tapi keseluruhan rasulullah itu adalah sangat luar biasa silakan dibaca tentang apa namanya sifat-sifat rasul dan semuanya ya itu semuanya lebih ini daripada wow. tadi kalau di, dihina dirinya diludahin nggak pernah membalas kalau agama dihina baru membalas tapi membalas pun tidak membabi buta kayak seperti sekarang dengan pakai aturan-aturan yang santun pertama kali disuruh bertobat dahulu gitu

Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya nuru ya hakku ya bim aksuna min nurika wa alimna min ilmika wa afimna angka wa asmina minka wa akimna bisyudika wa adik tarika ilaika wa hawin ha alina fadlika wa albisna minka inna kala ala kulli syai'in qadir ya sami'u ya alimu ya halimu ya alimu ya adimu ya Allah isma du'ana bi khasha isi amin 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 اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى جميع العافية اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تهنا واردنا وارض اللهم يسر لنا ما تعسر علينا من امورنا امور الدنيا وامور الاخره مع الراحات وتمنيك بنا وابداننا والسلامه والعافيه في ديننا ودنيانا واهلنا ومالنا Allahumma ya qadim ya man, ya Allahumma ya qadim san ya da iman na ya basit rezeki ya khairat ya wasal ya dafi al bala ya sami du'a ya hadirul la sabiq ya dan inda syadaid ya khofi ya, lutfi ya halim la ya'jal jal ikhdi, hajatina bi rahmatika ya rahman rahimin Allahumma innaka ta'lamu ma hawa amanatun Hawa hawaij dunia wal akhir wa qarib alal masafati wa salimna minal ilali wal afat wa la tajalid dunya akbar hamina wa la mamina wa la tusalid alaina bi dzulma ma la ya khofu ka wa irhamna bi rahmatika rahmarimin lakal hamdu wa faraj wa ashtaka wa antal mustaan wa alaikal balak la haula wa la quwwata illa billah al rabbil alamin al fatiha a'udzu billahi minasy syaitonir rajim Allahu rabbil alamin ar rahman ar rahim ya kana ya kana istajib surah al mustaqim surah al alamin wa Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.